Welcome to Completube Channel presents. Oke guys, kita coba mainkan ya PUBG di grafis ekstrim guys, bukan smooth ekstrim tapi HDR ekstrim. Kita pakai GFX tool yang ini. Ya. Oke, kita pilih ini ya. Global. Oke, resolusinya default ya, default. Grafiknya HDR guys. Ini ya HDR. Oke, semua bikin 60 fps, anti aliasing 4 kali. Ini classic medium disable, default, light effect disable ya. Water reflection disable saja, save control kita enable ya. Biar settingannya nanti nggak berantakan. Oke, kita accept dan kita run game sekarang. Oke, dan kita setting langsung. Nah, ini guys. HDR Extreme ya. Smooth balance HD, HDR Ultra HD-nya nggak kebuka guys, belum kebuka ya. HDR Extreme kita di classic, style efektifnya dan anti aliasingnya kita on kan ya. Oke, kita oke, apply. Oke ya, HDR Extreme. Lalu kita coba di war guys, di arcade war. Nah, ini udah kebuka warnya. Kita lihat kepadatan framenya berapa, karena war ini kan ada 20 orang sekaligus dalam satu area guys, jadi ya baguslah buat ngetes-ngetes kayak gini. Oh guys, waktu masuk di sini kita coba buat lari ya. Lari mana lari ini, kita lihat fpsnya berapa guys. Oh, 30 60 sampai 60 fps guys. Idoi idun ya, 60 fps stabil itu. Coba nanti kita terjun. Waktu di dalam pesawat ini turun dikit ya, 58 fps, 60 fps. Kita langsung terjun saja. Nah, kalau terjun ini biasanya cepet ya. Kurang terang guys, agak terang ya. Oke, sampai di sini berapa fps? 52 guys, 52 56, jadi mendekati 60 atau ekstrim ya. Oke, wow, dan ini smooth sekali di sini guys, udah banyak banget yang tembak-tembakan di sana. Wah,
Enak guys, masih mulus. Kita jongkok ya, lihat berapa FPS-nya sekarang, 57, 60, pokok nggak sampai 40 ya guys. Wah, ini udah kayak Poco X3 yang pro ya, bisa HDR Extreme. Di Malaysia udah rilis guys itu, Poco X3 Pro. Tapi bagaimanapun juga lebih enak yang nggak pakai GFX Tool ya, yang asli HDR Extreme ya. Wow. Tembak guys. Wow, udah selesai guys. Mantap, kita juara berapa? Kita juara 4 guys. Ya, lumayan lah. Dan enak ini. Masih playable. Ini tadi sekitar 10 menitan ya, match war ini tadi. Jadi kalau kalian nggak mau menantikan Poco X3 yang pro ya guys, maka bisa pakai Poco yang lama terus pakai GFX ya. Tapi kalau kalian mau menunggu Poco X3 yang pro ya nggak apa-apa guys, karena itu Snapdragon 86 berapa ya itu, pasti kenceng banget itu. Saya juga pengen sebenarnya, karena selama ini chipset yang paling tinggi yang pernah saya pakai itu adalah Snapdragon 845 saja guys, di Sony XZ2 itu ya, dan itu pun udah enak, apalagi yang 860-an ya. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih lagi dan semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.